Sule tak masalah jika Natalie Holzer memang cewek matre, karena tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Presenter dan komedian Sule tak membantah banyak orang yang mengatakan kalau sang istri Natalie Holzer mau dinikahi karena hartanya saja. Hal diungkap Sule saat berbincang dengan Irfan Hakim di kanal YouTube The Hakim Story. Tapi bener kan ya, ada yang ngomong begitu? Tanya Irfan. Ada banyak, oh karena hartanya dan lain-lain, jawab Sule. Irfan Hakim kembali bertanya apakah Sule kira-kira tahu penyebab tudingan itu bisa hadir. Tanpa pikir panjang, Sule pun menjawabnya. Ya mungkin gue lebih jelek daripada bini gue, ujar Sule. Mendengar hal itu, Irfan Hakim tertawa. Masih penasaran, dia bertanya lebih jauh. Baru setelahnya, Sule meralat ucapannya. Ayah empat anak itu mengatakan bahwa manusia tak ada yang jelek fisiknya. Tapi bagi gue, gak ada manusia jelek, yang ada perilakunya yang jelek. Tuhan itu menciptakan sempurna, cantik, ganteng, kata Sule. Kendati begitu, Sule tak pernah menyoal istrinya dibilang matre. Matre bagi dia dibutuhkan dalam kehidupan. Menurutnya, matre berasal dari kata materi, katanya tentu semua orang perlu hal itu.